dari segi peran modal asing, gross capital formation, ini kan salah satu indikator yang kita lihat tentang opsi besarnya asing Indonesia. Kita itu dari angka terakhir yang dikumpulkan oleh Faisal Basri minggu lalu, kita bisa baca, ya, lihat angka terakhir adalah 7% dari seluruh formasi kapital Indonesia. 7% ini disumbangkan oleh modal asing termasuk ekspor, ya. Sementara negara seperti Venezuela, ya, 25%, Argentina 20%, tempat Chavez yang sudah kembali ke bor kiri segala macam, itu peran asing dalam gross capital formation itu 20%. Okay. Jadi 3 kali lipat lebih timbang Indonesia. Ya. Berarti kalau Fajrul tadi berkata, atau siapapun, bukan Fajrul berkata bahwa Indonesia dikuasai oleh modal asing, gimana Exxon, BP, Carrefour, salah satunya, sebenarnya secara faktual tidak benar. Karena kalau menguasai dalam kecuali pengertian menguasai yang baik, 7% dari 100% bukan penguasaan.